berjumpa lagi di acara kami. Hi Moms. Hi Moms. You are amazing Moms. Yang amazing Moms siapa? My mom. Oh, your mom too. My mom juga amazing. Mama aku di rumah. Halo. Mamanya Merlin? Di situ. Tuh, hi Moms. Nah, kita ada pertanyaan. Hari ini sekarang sesinya adalah sesi tanya jawab yang perlu dijawab, enggak jawab enggak apa-apa. Enggak usah dijawab. Pertanyaannya adalah apaan tuh? Oh, enggak bisa dia. Enggak ada. Merlin ditanya deh. Tanya apa ya? Tadi yang kita bilang. Kailanya. Menurut Kak Kaila. Lebih aduh, apa sih tadi lupa. Contekan. Mana? Oh. Udah punya pacar belum? Nah. Girl. Pacar, jujur atau bohong? Boleh jujur, boleh bohong. Bohongnya udah punya. Berarti jujurnya belum punya. Belum punya. Bohong. Jujur. Karena jujur. Belum punya pacar. Belum. Mm-mm. Bener, Mam? Belum. Belum ya, yakin ya. Coba cek HP-nya. Oke, ngomong-ngomong soal HP. Mama suka ngecek enggak HP-nya? Kadang-kadang. Iya. Kayla. Mana HP-nya? Gitu. Atau pas lagi tidur dicek-cekin enggak, gitu. Enggak ya. Enggak. Kayak lihat HP-nya gitu. Asik. Gitu aja. Merlin? Nggak dikasih, nggak mau ngasih. Nggak mau ngasih ya? Oke, terus gimana Mama Selfie? Iya, cek aja gitu. Karena kan, apa ya, katakanlah kan ada privasinya Kel juga, Mami. Ya. Jadi, paling ceknya yang umum-umum aja. Betul. Gitu. Yang penting kamunya aja. Tapi kelanya open sih sama saya juga. Misalnya ada cerita dari ini-ini. Tapi nanti saya kasih tahu, jangan terlalu begini, jangan terlalu gitu, kayak gitu, ditawanya. Jangan begini. Oke, tapi tetap ada kontrol ya. Ada. Berarti tadi apa tadi? Disiplin, kemudian kekompakan, dan kontrol anak. Iya. Jadi ada kontrol, dalam arti mereka juga boleh menggunakan gadget, tapi bundanya, maminya harus mengkontrol. Iya. Tidak boleh sampai malam atau terus-terusan. Ada waktu tertentu nggak gadget? Seminggu kalo, sekali tiap hari weekend? Tiap hari sih boleh. Pasti Kak. Oh, bukan karena kan Kayla kalau sekolah memang perlu handphone karena kan dia enggak pakai buku e-book gitu. Jadi belajarnya dari situ kan materi-materinya. Nah, kalau Leika tuh pulang sekolah paling ya nonton YouTube kayak gitu sih. Oh, oke. Okay. Tapi saya batasin. Tapi games juga boleh. Games boleh tapi dibatasin. Kan kelihatan tuh kalau udah gini aja tuh itu pasti game. Tuh udah gini kan nonton pasti game. Oke, Merlin gimana? Oh, aku lebih sering main game. Sering main game juga udah ngaku dia. Oke. Sehari games berapa jam? Ya paling lama berapa sih sejam ada ya? Kalau Kayla sekalinya main games tipe orang yang enggak bisa yang namanya stop. Wow, jadi harus ada teguran dulu karena kalau misalkan sehari bisa free day untuk main game, bisa sehari itu main seharian game. Penuh? Iya. Wow. Nah itu kan bahaya ya buat mata juga, nggak bagus. Betul. Oke, berarti tetap harus kontrol ya. Jadi tetap harus ada orang tua yang mengkontrol. Jadi, nah sekarang ketika anak-anaknya, atau Merlin juga mungkin, atau Kayla dan Laika, ketika mama melarang memberikan batas waktu, apakah kalian menolak? Gitu tuh. Atau oke, okay, Mam. Siap, saya nurut. Nah, oke. Okay. Ayo jawab. Gimana jawab? Jawab. Jarang apa? Ya jarang, biasanya kan nolak, biasanya kan enggak. Oke. Okay. Ya, kebanyakan nolak apa gimana? Nurut. Nurut. Enggak sih, dia langsung taro. Kalau udah ditegur. Bener. Taruh dia. Langsung ditaruh ya? Iya. Oke, okay, langsung gitu. Begitu bilang like, Kak. Langsung. Cuma gitu ya. Dibuang hewan. Oh, dibuang. Bukan di tong sampah. Ini buang. Wah, tiap hari ganti HP nih kayaknya nih. Oke, jadi maksudnya langsung diletakkan. Iya. Jangan dibuang dong, dia kasih ke Kak Mel aja.
Oke, Mary juga di rumah gimana? Marah langsung. Wah, HP gue diambil gitu ya. Ngamuk ya. Oke, ya mungkin sebagai anak-anak merasa bahwa itu adalah peraturan yang harus di mereka harus lakukan gitu karena itu buat kebaikan mereka. Iya. Tapi sebagian juga ada yang merasa wah, kenapa nih dilarang gitu. Tapi mereka udah mulai membesar, mereka udah mengerti. Iya. Oke. Umur berapa ketika pakai HP pertama kali? SD. SD, zaman kita belum ada ya. Iya. Zaman kita belum ada ya, SD. SD udah kan rata-rata SD sekarang udah punya handphone ya. Iya. Oh, oke. Okay. Nah, ini kita ada foto-foto dari kegiatannya Laika dan Kayla ya. Kita lihat yuk. Ini dia ada fotonya. Ini di mana nih? Nah, tuh, di mana tuh? Oh, ini lagi di Surabaya. Jadi sekolah Kayla tuh ada program yang namanya magang. Jadi Kayla magangnya di Surabaya. Itu magang ke Surabaya. Oke, itu dalam rangka apa, sekolah atau? Iya, sekolah. Sekolah, sekolah. Formal kan, tugas sekolah. Jauh banget ke Surabaya. Tapi dalam kita rangka Kayla nyari sendiri buat magangnya. Wah, udah ada magang. Oh, oke. Okay. Ada menarik. Magang. Nah, ini. Ini nyanyi di gedung MPR. Wow. Iya, nyanyi di gedung MPR ini. Ditonton oleh pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat. Wah. Wow. Ada Tommy Soeharto, Zulkifli Hasan. Wow, dalam rangka apa tuh? Nyanyi ya. Nyanyi juga? Iya, nyanyi. Keren banget mereka nyanyi di DPR. Oke, yang ini? Ini syuting iklan, Kayla. Syuting iklan apa itu? Ini iklan buat Bio Farma. Oh, oke. Okay. Jadi bintang iklan juga ternyata. Iya, wow, ada beberapa iklan. Keren banget kalian itu. Nah, terus foto yang berikutnya, ada lagi nggak? Nah, ini main di mana nih? Ini juga lagi syuting iklan. Masih tema yang sama, Bio Farma ya, Mam ya? Iya. Ini di mana sih? Ini di mana ya, Kayla? Di Bandung ya? Di Bandung. Di daerah Bandung. Di Bandung. Bagus tempatnya. Puncak ya. Itu lagi sendiri lagi ngamen apa gimana tuh? Kayaknya ya, tapi ini apa dalam rangka acara juga nyanyi atau liburan? Enggak, ini syuting. Ini lagi syuting, terus kan Kayla di lokasi itu suka bosen kan. Oh, lagi syuting, Merlin. Lagi bosen, terus Kayla selalu bawa kemana-mana gitar, lalu mobil, gitu. Gak susah apa bawa gitar terus? Gak susah apa bawa gitar terus, gitu. Oke. Ini di gedung MPR. Gedung MPR ya. Bajunya kuning lagi ya. Iya ya. Oke, next berikutnya ada lagi enggak? Nah, ini pasti syuting. Pasti syuting ya. Udah tahu tuh Merlin pakai lagi syuting tuh. Syuting Kabayan. Kabayan. Oh, ini yang tadi ini ya. Iya, Kabayan bahasa Sunda ya. Orang Padang yang ngomong Sunda kan. Iya. Belum dicontohin loh. Orang Padang ngomong bahasa Sunda. Jangan. Itu judulnya Kabayan ya. Iya. Oke, next. Nah, ini? Ini lagi rekaman. Rekaman loh mereka, Merlin. Wow, ini rekaman di studio. Iya. Oke. Mereka lagi persiap, lagi apa? Bikin single. Baru lagi. Baru lagi, oke. Okay. Nah, ini? Kalau ini jadi ceritanya, Kayla itu jadi guest star gitu di acara itu. Bertiga ya? Terus ada wawancara ya? Enggak, itu tuh Carlo Carlo Kahitna. Oke. Lagi perform, sekarang lagi duduk terus diajak nyanyi. Oke. Oke, next berikutnya ada lagi. Itu presentasi. Ini apaan nih? Ini yang bahasa Inggris ya? Iya, yang Science Expo. Bahasa Inggris juga loh, Merlin. Keren banget. Laika ini. Banyak bakatnya ya. Ini juara enggak? Apa? Lomba atau apa? Enggak lomba. Mewakili sekolah. Oke, mewakili sekolah. Jadi ini ada acara sambil ngomong bahasa Inggris ya? Ya memang itu Science Kids Expo gitu. Laika karena kategorinya jago banget presentasi dalam bahasa Inggris, jadi dipilih Laika. Wow, kalau begitu habis ini kita suruh dia bahasa Inggris ya. Okay. Aduh, oh my god. Tuh. Nah, ini lagi nyanyi.
acara suara pendengar. Ini rame banget ini yang iya, nonton, ya ampun. Jadi sini Kela nyanyi gitu, terus Laika biasanya kan kita nyanyi duet. Terus sekarang dia ngedance gitu. Oh, oke. Okay. Jadi kayak Laika tuh udah sepasang ya mereka ya. Itu Laika ngedance aja. Yang nyanyi si Kayla. Kayla. Ini di acara apa? Sumara Minangkabau. Oh, pas banget ya. Iya. Asalnya dari Padang dan iya. Nyanyi acara juga acara Minangkabau. Iya. Jadi keren banget kalian tuh udah nyanyi bisa, acting bisa, bintang iklan juga. Bahasa Inggris. Bener nih, Perinya inget bahasa Inggris. Nah, keren banget. Oke. Kita punya challenge kalau begitu. Apa challenge-nya tadi? Tadi kita suruh ngomong bahasa Inggris nih. Oke. Oh iya. Yeah. Siapa? Kailanya, Laika. Terserah sih. Terserah. Laika. Yang mobil-mobilan atau yang mana ini? Ditantangin lah. Keren banget. Ditantangin loh kita, Merlin. Yang mobil-mobilan aja ya. Iya. Luas, attach the switch and connect the cable that comes from battery, LED, and dynamo become series. Yeah, yang artinya. Artinya. Blah, blah, blah. Blah, blah. Lihat, kita lihat Google dulu yuk. Itu artinya apa? Jadi bikin nggak tahu gitu. Tahu nggak artinya? Tahu tapi tidak. Iya. Di apa namanya waktu itu dia presentasi mengenai cara membuat mobil. Oh, cara membuat mobil. Wow, keren banget. Oke, kita kasih challenge lagi nggak? Kita kasih challenge lagi tapi setelah yang satu ini ya di acara kesayangan kita. Hi moms, you are amazing moms.